Oke, kembali ya, kita selamat malam ya di jam 10 pagi ini. Nah, ini saya akan ini yang dari Semarang ya. Tapi Semarang itu datangnya belakangan deh. Oh enggak deh, datang duluan. Datang belakangan. Oh datang belakangan, oke. Kita hormati yang datang duluan. Ini yang dari Kota Kupang dulu. Sesuai nomor antrean. Kalau ini yang punya malah belum nanyain. Lain juga mas, paket udah sampai belum belum. Di sini kami video bukan karena apa ya, karena memang saya bikin video gitu. Jadinya saya video. Jadi kalau saya video itu bukan karena apa-apa, karena saya video saja. Opel begini nih, kalau bisa ano tas, permisi tas. Tas. Mari kita lihat ya, apa yang dikirimkan dan kendalanya itu apa dan mesin dari manakah ini. Tapi kok kalau ini lakbanan begini, lakbanan saya kenapa lagi mesinnya? Skoci yang jatuh. Wah, skocinya kasar begini. Kayaknya mesin pernah servis ke sini dah. Kami kita cek dulu ya. Karena ini agak terlontar, jadi kita harus buka dulu ini. Di pengiriman kasih dia terkena benturan yang bikin amnesia. Sepertinya pernah di servis di sini, maksudnya saya yang servisin dari sini, tapi ini panjang negara ya. Kita cek ya, ini siripnya nggak dibawa ya. Oke, apa sih kendalanya?
tidak berfungsi. Coba nanti saya lihat lagi chatnya. Ini yang dari Kupang. Indikasinya adalah tidak ini ya, tidak berfungsi gitu. Ini sayapnya tidak dikirim ya, sayap tidak dikirim. Kita masukkan kembali. Sirip dan sayapnya. Sirip ikan. Sirip tidak di masukin ya. Kenapa cengah-cengah sendiri kau main HP, Mak? Kiri. Oke. Ini sudah kelihatan ya. Langsung dibuka, nanti langsung potong. Mungkin kita sudah tahu tuh mana yang kira-kira eksekusi dulu nanti. Ya, ini mesin masih di garansi servis ya, walaupun bukan beli di saya. Saya dengan senang hati akan melayaninya.